Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Thinking. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi ini yang diawali dengan senyuman khas dari Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Razak. Di pada hari ini dikabarkan Ayu Ting Ting akan keluar dari karantina atau tepatnya dari Novotel Tangerang. Kebahagiaan mereka terpancar dari raut wajah Ayu Ting Ting yang sangat semeringah nih membagikan foto-foto kebahagiaannya bersama Bilqis Humairah Razak. Wajah manis ya yang Ayu Ting Ting bagikan, tapi bener-bener bakana di Novotel Tangerang selalu Ayu Ting Ting bagikan di Instastory-nya. Dan pagi ini Ayu Ting Ting juga membagikan foto kebahagiaannya menikmati sarapan dan juga minuman khas dari Novotel Tangerang. Dari status terbaru Ayu Ting Ting terlihat di sana bahagia karena ada jus strawberry. Strawberry yang begitu segar dan juga berwarna. Sama seperti Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan berwarna karena akan keluar dari karantina. Dari cup-cup cake love you Ayu, yeay besok udah bisa pulang ke rumah. Begitu tulis para sahabat di akun Instagram milik Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada ucapan terima kasih dari Dokter Koko Kriuk dan juga Dokter Tan Yunita. Di sini Dokter Koko Kriuk menuliskan, thank you Mom Ayu Ting Ting hampers Hermasnya, perbedaan tetap menyatukan kita. Tak hanya Koko Kriuk, Tan Yunita juga menuliskan pesan yang sama seperti Koko Kriuk untuk Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting. Makasih ya Mpo Ayu Ting Ting untuk hampersnya, ditunggu kedatangannya di Klinik Derma Pro Jakarta. Koko Kriuk, tulis Tan Yunita di akun Instagram pribadinya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting memberikan informasi selanjutnya nih mengenai aktor-aktor Korea kesayangannya. Di mana di sini ada dua kakak beradik, namun mereka sangat akrab, bahkan sudah melebihi saudara kandung. Dan langsung dari Instastory Ayu Ting Ting, di sini menuliskan kasih sayang Hyungnya ke adik kesayangannya begitu tulus. Biarpun bukan saudara kandung, tapi tulus kasih sayang mereka berdua mengalahkan kasih sayang saudara kandung. Dan inilah kebersamaan Jin dan juga saudaranya yang tak bisa terpisahkan. Inilah kedekatan aktor Korea kesayangan dari Ayu Ting Ting yang sangat erat dan sangat menyentuh hati. Walau saja jika Ayu Ting Ting sangat tergila-gila terhadap Jin, sampai-sampai Ayu Ting Ting rela nih dari Indonesia pergi ke Amerika untuk menonton konser mereka. Suatu kebanggaan tersendiri jika kita sebagai seseorang yang sangat ngefans bisa hadir dan melihat secara langsung orang yang kita sayangi. Semangat dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Begitu juga dengan Bilqis yang hari ini keluar dari karantina Novotel Tangerang. Dan dari Instastory Ayu Ting Ting juga membagikan kebahagiaannya biasa bertemu dengan Karin Grant di LA, New York, Amerika Serikat. Sahabat sekaligus saudara yang bertemu di LA, New York, Amerika Serikat. Terima kasih sis, begitu tulis Ayu Ting Ting, karena sangat bahagia bertemu dengan Karin Grant di Amerika Serikat. Dan inilah momen-momen kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga Karin yang dibagikan di Instastory-nya mengenang kebahagiaannya bersama Karin Green di New York, Amerika Serikat. Oke sahabat semua, inilah Ilsi Instastory Ayu Ting Ting yang hari ini insya Allah akan keluar dari karantina Novotel Tangerang. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat semua. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting yang selama di karantina Hotel Novotel Tangerang menonton film-film kegemaran dia yaitu Korea. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga ini bisa menginspirasi sahabat dan juga memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya.
Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting baru meninggalkan Hotel Novotel Tangerang. Oke sahabat semua, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, guys. Tadaa!